tidak menjadi kental, merah, B. ataupun iritasi lainnya. Oke guys, ini tupai saya dapat dari besar guys. Nih, ternyata galak ini, gigit-gigit. Sekarang udah jinak nih, cukup dengan 2 minggu saja. Cara menjinakannya, kitakannya ya biarkan dulu di kandang, jangan dikasih makan. Nanti kalau udah lapar baru kita kasih makan. Pertama sih malu-malu dulu, nah baru dia akan mulai makan. Nah, tekan terus menerus dan pegang-pegang ya, digigit-gigit dikit mah nggak apa-apa lah. Nah, ini kandangnya, lagi saya bawa kandangnya nih. Nah, ini terus aja sampai pelan-pelan. Nanti kelamaan-kelamaan akan, ya gini aja nih, saya lepasin aja gak apa-apa kalau udah jinak. Nah, cara menjinakannya seperti ini. Kasih makanan di tangan. Nanti dia juga kan kasih suara-suara panggilan gitu. Nah, hei, dia udah kenyang dia. Nih. Kasih makannya juga, kasih telur, puyuh, ini jangan pisang, terus kasih protein biar dia jinak, kasih makanan manusia gitu. Nah, ini dia nih tupai saya, dapatnya udah gede, sekarang jadi jinak. Nah, ini nih. Oke. Ya, perlu diingat dalam menjinakkan tupai, pertama kesabaran ya, yang kedua ketelatenan, tiap hari pegang aja, nanti juga dia akan nurut sendiri kok. Oke, guys.